Wah, asik banget nih jalan-jalan kali ini. Aku ditemenin sama Li buat keliling-keliling Surabaya kami papa. Mau tahu kan keseruan aku sama Li kayak gimana? Yuk, ikutin terus ya. Aku ini, aduh, masa aku naik ini sama kamu, sama pacarku lah. Gak apa-apa kan biar so sweet malam-malam. Ada barongsai. Lagi ada di Surabaya Carnival Park. Sekarang aku menantang kamu nih. Tadi kita udah capek banget nih main game kan. Gimana kamu naik itu tuh? Jadi kamu main, aku main. Ya udah, yuk. Soalnya tadi baru main satu. Ayo, lagi pergi. Ayo, yuk. Beneran ya? Berani lah. Beneran. Tapi kok bibir kamu gemeter blablabla gitu. Naik, Li. Naik ya. Ya makanya udah naik, ayo naik. Tapi gak boleh teriak loh, gak boleh teriak. Kamu gak dibayar nanti, ayo. Mbak, angkat Mbak, lempar Mbak. Ini kayaknya udah serem. Ini nggak boleh tau, ini nggak boleh. Boleh berdua. Katanya kalau orang tinggi sendiri, gua kan pendek. Nggak ada peraturan begitu. Ada Mbak ya? Nggak ada ya? Mbak, lu naik nggak, Mbak? Lu naik nggak lu? Loh, aku udah suap dia dari tadi, ayo. Ini gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Udah nyer-nyeran dulu nih. Gimana, Li? Allahu Akbar, ya Allah. Siapa yang bilang berhenti? Udah berhenti. Katanya pelan, siapa yang ini pelan ini? Kencang, woi. Lihat tangannya, Le. Mundur! Gimana Anwar? Stop! Ini yang kedua. Muka kamu nggak enak banget sih. Kedua buat kamu lu. Kamu nggak senang sama aku? Senang. Ya udah, kalau gitu kita naik ini yang roller coaster. Roller coaster. Lu mau naik agak becus lu? Gimana mau naik? Ya pokoknya ini naik. Bareng naik. Ini seru lagi. Ayo cepet naik. Lili! Gimana ini naiknya? Duduk ban. Bareng aku. Lihat mukanya Anwar tuh, udah kayak mau kayak kebelot. Tuh, kebelot udah setengah. Gue bahagia banget ya, Li. Ini katanya seru. Cepat, let's go, Bob. Let's go. Allahu Akbar, udahan, Mbak. Jangan lama-lama. Allahu Akbar! Woi! Punya, woi! Woi! Jangan lama-lama! Orang itu anak kecil aja sampai. Allah mau balik keranjang gimana? Katanya pelan, rambut gua sampai belak. Tapi gimana katanya pelan, jangan soal tahu makanya. Tapi pas beloknya itu ya. Iya, kayak mau lepas lo. Ini gimana kaki gua gemeter. Nanti kan udah serem tuh, kita naik yang seru, yang bombong kor. Kalau malam, gue bisa, Li. Ya, pokoknya kita main. Ini ya. Ya, aku lagi pusing. Ayo. Ih, lu jahat. Mainnya tabrak-tabrakan. Aduh, gue ditabrak-tabrak. Gue dikeroyok, tolong. Allahu Akbar. Aduh, kok pada kasar sih mainnya, eh. Lu mainnya kasar, Li. Mobil yang tabrak-tabrak. Oh iya. Ya, nanti. Cedera apa? Cedera hati. Kita nyari ambulan yuk. Ambulan? Iya. Apa itu? Gua luka nih ambulan. Nanti habis luka beneran aku bawa. Lu. Ayo kita cari yang lain. Oh iya. Tadi udah setelah naik punggung kan terus apa? Terus Anwar kemana ini? Ditinggal. Nggak setia kawan. Tapi nggak apa-apa. Saya dapat jodoh di Surabaya. Kamu nemenin aku naik ya? Ya udah kita naik. Kamu naik sini. Tapi kayaknya dari tadi aku naiknya yang serem-serem, Anwar naiknya yang kalem-kalem ya. Aku kok dibayarnya harus lebih ekstra loh. Omong!
Lu enak ngomong, gua gemeter. Meskipun dibayar, takut. Kalau aku takut, kamu harus pegangin aku ya. Nah! Eh! Wah! Wah! Eh! Katanya cuma begini, Bu. Eh! Nah, cukup deh. Saya cari uang susah ya. Karena ini tenang lagi. Saya sampai sumut tangannya. Cari uang penting tapi nyawa lebih penting ya. Udah. Buka ya. Penonton yang nggak kuat ini jangan naik ini. Kamu kok kuat sih? Hah? Sampai tangannya? Ya elah, Sili pakai hilang lagi. Kira-kira kemana ya? Hah? Apa jangan-jangan Sili ada di sini? Mending kita cari aja kali ya. Li, 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 mana Sili? Kok nggak ada sih? Li, walaupun dia nggak ada orang tuanya di Korea, tapi kan kasihan juga anak orang kalau untang-lantung di Indonesia sendirian. Udah apa deh, tunggu di ruang tunggu sini kali ya. Mudah-mudahan sini bukan wahana nih ya. Li, hey, ini apa nih? Aduh, Allah, Allahu Akbar. Ini, kok perahu goyang-goyang begini? Perahu ini perahu apa? Aduh, kejomplang begini. Allah, aduh, Kapten Oleng. Allahu Akbar, makin cepat, woi. Makin cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oi, udah, bang, udah bang. Eh, udah, woi, turunin. Bah, udah. Kemana belum nulis surat wasiat di rumah? Ini udah, kok nggak memiring begini turunnya gimana? Lihat Li kagak? Lihat, kok udah ngomong kok diem aja lu? Cari lagi aja kali ya. Li! Li, di mana Li? Wahana sebesar dan seluas ini, aku kehilangan Li lagi nih. Aduh, Li. Li, kamu di mana sih Li? Li! Li! Ih, pacaran ya. Berduaan. Lihat Li kagak? Li, yang tinggi, putih, ganteng. Lihat. Kasih ya. Anwar! Anwar! Aduh, hilang mulu anak ini. Bang. Lihat Li gak, Bang? Halo. Hai, mana Li? Lah, dimananya balik. Orang nanya, dia balik. Ya Tuhan, aduh. Anwar takut banget diculik lagi nih pemirsa rumah Mama Ami. Pokoknya nih ya, aku harus bisa nemuin keberadaan Li di mana nih, aduh. Mas, lihat Anwar nggak? Teman saya yang pakai baju jaket merah, nggak lihat? Dia hilang, kasihan loh, dia nggak ngerti pulang cara pulang rumah loh, nggak kelihatan. Ya udah, makasih ya. Anwar! Mbak! Mbak, lihat nggak Anwar? Mbak, ini! Mbak, lihat Anwar nggak teman saya? Yang pakai jaket merah, ya? Yang suka jadi host, di sini. Ya. Oh ya, makasih ya, makasih ya. Anwar, wah, ada kelompok, burung hantu. Halo, apa kabar? Ini loh, ini warnanya beda sama ini. Ya. Ini, ini jenisnya apa? Kubu Sumatera. Sumatera. Ya. Kalau ini kok baby kecil banget. Ini jenisnya kelompok. Tapi ya. Total ada berapa jenis ini? Banyak. 1, 2, 3. Jadi setiap ini beda-beda nih. Iya, beda. Oh. Beda jenis semua. Terus ini sarungnya ini harus pakai ya? Iya, harus pakai agar enggak luka kulitnya. Iya. Terus ini kan tajam. OCT ini apa? Singkatannya OCT. Oh, terus terbentuknya dari
Sudah berapa lama? Dua tahun jalan. Dua tahun ini, oh udah lama. Anggotanya total berapa orang? Sementara untuk Sidoarjo itu ada dua komunitas, tapi yang untuk OCD sendiri ada 17 orang. 17 orang? 17 orang. Terus saya mau tanya, kenapa mencintai burung hantu? Burung hantu itu fotogenik. Fotogenik, oh iya betul. Fotogenik. Matanya gede gitu ya. Dia kalau di foto fokus. Iya fokus. Terus bisa diajak interaksi. Oh bisa interaksi. Ya. Apa boleh nggak saya coba apa gitu, gini atau di sini? Silakan. Mau ya, sarung tangan. Yang jangan gede-gede. Takut. Oh ya ini. Nggak pakai apa-apa? Nggak apa-apa, pakai jari aja. Geli dia. Eh hey, baby. Enggak. Pengen kenalan aja. Oh kenalan ya. Halo, apa kabar? Terus memangnya berapa hari sekali atau ada memang hari-hari tertentu kumpul bareng gitu? Kita bisa biasanya kumpul bareng di alun-alun kota Sidoarjo. Kamu dari mana? Aku tadi di situ hampir pingsan loh. Sini. Enggak, ternyata burung hantu itu enggak serem. Ternyata itu mereka setia, terus mereka baik. Mereka itu bisa jadi interaksi sama manusia gitu. Oh, tapi dia bisa ini enggak? Bisa apa namanya? Merem. Merem itu matanya belok banget. Bisa. 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 Nah, bisa. Kalau siang tidur. Kalau siang tidur? Kalau malam melek? Melek. Oh, ronda kali ah. Sen, lihat nih, ini ada yang taruh gitu, dipanggil. Dipanggil. Cowok ganteng dia datang biasanya gitu kan. Mo. Komo namanya. Mo kan enggak mau. Namanya Komo. Komo. Kalau biasanya kan orang Jawa kan mo enggak mau gitu. Komo, come here. Oh, gini nih. Gini. Barangkali mau manggil. Hah? Manggil? Iya, Komo. Mo. Mo. Ini ada Mo. Apa Mo? Butuh pelatihan khusus nih ya buat pemirsa pokoknya, di rumah. Katanya pemirsa, pokoknya yang penting kalau kita sayang dia tahu. Iya benar. Kita main-main karena, dia tahu. Karena hewan tuh punya naluri, Li. Iya betul. Yeah. Mo. Kamu gitu didatangin beneran. Oh iya Allah buntung. Buntung. Oke, Li, yuk. Yeah. Sekarang kita tadi udah jalan-jalan, Li. Udah, sekarang kita main burung. Sekarang kita muter-muter lagi, Li. Ya, okay. Kamu hilang lagi, yuk. Masih di rumah Mama Ami. Mama Ami, yuk.